Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel YouTube Ica Ica. Hai guys, jadi di kesempatan video kali ini saya mau review tas. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini tasku udah, ya Allah, sayang banget. You know guys, ini baru dipakai 5 kali doang, itu pun buat foto doang sih. Jadi saya tuh beli tas ini sekitar tahun 2018 dan itu dipakai cuman 5 kali. Itu pun dipakai buat foto-foto aja. Dan saya tuh pakai tas ini tuh awal-awal beli aja guys. Itu pun dipakai cuman 5 kali ya. Itu pun cuman buat foto-foto doang gitu. Dan habis itu saya simpen dari sejak tahun 2018 sampai sekarang baru saya bongkar, baru saya buka, baru saya cek. Ternyata oh my god, rusak guys, ya Allah sayang banget. You know, saya tuh beli tas ini tahun 2018 itu sekitar $250, tapi dolar Hong Kong ya. Dan ini saya belinya online guys. Gila, dari tahun 2018 sampai tahun 2023 saya simpen itu berapa tahun coba guys, hitung aja itu. Dan sama sekali nggak pernah dipakai buat aktivitas yang berat-berat kayak gitu, enggak. Cuman waktu itu dipakai buat foto-foto aja gitu. Habis itu udah aku simpen karena tas saya banyak, jadi ini nggak dipakai gitu. Terus ini saya naronya paling bawah guys. Jadi ini saya taruh di dalam plastik bag gitu. Terus saya taruh paling bawah banget. Dan habis itu ditumpuk-tumpuk, ditindih-tindih dari berbagai tas. Yaudah, akhirnya ini fisiknya nggak kuat kan. Udah kayak gitu disimpan bertahun-tahun kan. Nah, ini tahun 2023, ini bulan apa? Bulan 9 baru saya cek, baru saya bongkar-bongkar. Dan ternyata, ya Allah, kaget dong. Ternyata rusak, ya Allah. Sayang banget ini loh. So guys, jadi kalian bisa lihat sendiri ya, ini resletingnya aja masih bagus banget ya, masih bagus banget, masih mulus banget. Cuman kalah di ininya aja, di bahan tasnya aja sih. So guys, jadi tas ini mau saya buang ke tong sampah guys. Jadi sebelum dibuang mau abadikan momen dulu guys ya. Jadi biar kena buat kenang-kenangan aja sih, buat mengingat. Karena ini saya belinya di teman saya, karena teman saya kan waktu itu jualan online dan entah kemana sekarang orangnya. Jadi kalau saya inget tas ini jadi inget teman saya gitu, karena udah lama banget lost kontak ya. Jadi ini buat satu-satunya buat mengingat saya sama teman saya. Ini harganya $250 dan hanya dipakai 5 kali doang. Itu pun buat foto-foto dan alhasil disimpan bertahun-tahun, nggak pernah disentuh, nggak pernah dirawat, nggak pernah dipakai. Akhirnya apa? Rapuh, terpuruk, terluka, hancur. Oh my god, kasihan sekali kamu, my bag. I'm sorry ya. Karena aku tuh gak pernah merawat kamu, menjaga kamu. Walaupun bagaimanapun, kamu sudah pernah masuk dalam kehidupan aku. Dan kamu sudah masuk di dalam memori kehidupanku. Walaupun hanya sekitar 5 kali kamu menemaniku kemanapun saya pergi. Oh my baik, I'm sorry. Thank you so much. I love you. Bye-bye. Love you, my bag. Bye. Don't cry. Bye-bye. Love you. Bye-bye. Selamat tinggal. Goodbye.
Thank you.